aja, kan katanya bareng. Mau bareng apa enggak? Bukan dong. Dog Lovers Indonesia, mari bersama Rufisan, YouTuber paling keren se-Nusantara. Ditemani oleh Belajar Nusantara. Sekarang di mana, Bud? Di Ripo Karawaci. Di Ripo Karawaci, di rumah namanya Dede Kaleb. Dede Kaleb. Dede Kaleb ini punya dua herder. Ya, kita akan bincang-bincang tentang pemeliharaan herder. Ya, mungkin nanti ada Q&A. What is Q&A? Question and answer. Good boy, good boy. Few minutes later. 5 hours. Kita udah nunggu lama ya. Hah? Nunggu lama. Siap-siapin. Ya, sabar ya. Sabar meter. Tunggu days later. Duduk Kaleb, nih kenalin Dog Lovers ini Kaleb. Kaleb, hai. Hai Dog Lovers. Hai Dog Lovers. Hai netizen Julid. Ting, telepon, nawarin kartu kredit. Oke Kaleb, ini herder jantan betina? Ini betina, ini jantan. Umur? Ini 5, ini 6. Dia itu apa? Saudara berdua? Enggak, beda induk. Beda induk? Iya. Beda jantan, beda induk? Iya, beda. Ini belinya dari umur berapa? Dari 1,5 bulan. Dari 1,5 bulan? Iya. Kenapa lu pilih herder? Dari kenapa dulu suka herder? Pengen sih. Dari dulu pengen? Dari SD, waktu belum bisa... Put. Apa, ikat aja? Nggak apa-apa. Gimana? Dari SD, belum bisa pelihara. Jadi cuma beli buku, beli gramnya. Di buku itu ada orang ternak herder. Oh, tentang ternak herder. Iya, di situ herdernya bagus, jadi dari situ kepengen. Oh gitu. Iya. Emang adik umurnya sekarang berapa, Dek? Sekarang 19. Lu 19, Dek. Se-Michael. Iya. Tapi Om, gua mau nanya dulu, bukannya umur 1,5 bulan itu belum bisa diperjualbelikan ya? Mestinya sih di atas umur segitu kalau mau beli anjing. Tapi enggak ada masalah. Yang belum lepas susu gitu ya? Udah lepas susu. Tapi baiknya itu umur berapa anjing? Baiknya itu umur 3 bulan.
Iya, kalau gua pertumbuhannya terhambat ya. Iya, karena dia biar dia lebih dekat sama induknya dulu ya. Apa? Biar kan emosionalnya juga lebih bagus gitu loh. Iya. Hmm. Ini sekarang udah umur 6 bulan. Heeh. Lalu gimana lagi tadi? Tadi mau ngomong apa? Kamu potong. Hmm? Tadi mau ngomong apa ya? Ya ini dari buku. Ya, lalu dari buku itu. Dari buku, jadi dari itu SD kelas 3 baru beli itu buku. Hmm. Jadi cuma bisa lihat gambarnya aja. 19 tahun ya bisa beli herder 2. Gua dulu lagi umur 18 tahun belum bisa pelihara anjing. Soalnya kondisinya enggak memungkinkan gitu loh. Itu namanya siapa? King. Si King ini dilepas begini enggak masalah. Ya, kalau berdua lepas lari jauh. Kalau satu-satu mereka enggak jauh-jauh. Oh, gitu. Ini umurnya beda berapa? 1 bulan. Ini yang mana lebih tua? Ini 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini pelatihannya itu gimana? Buat jaga biar kakinya aman. Ya, ajak jalan sih tiap hari. Tiap hari pagi jalan. Malam. Pagi malam. Yeah. Berapa jauh jalannya? King. Kalau sini sih muterin komplek ada 1 kilo. Mm-hmm. Tiap hari begitu. Tiap hari begitu ya. Nah ini kondisi bulunya kelihatan lagi rontok. Iya. Ini, ya. Lagi ini. Dua-duanya juga udah mulai rontok ini. Karena bulu herder musuhnya lebih panjang dari ini. Ini dulu beli di kennel mana? Di Jakarta dari apa di mana? Kediri sih. Kediri. Iya. Beli anjing dari Kediri. Jauh bener. Udah lagi ngumpulin uang, lagi ada. Lihat yang ditanya, ada di sana gitu. Di Kediri. Harga berapa kalau boleh tahu? Kalau ini mau 7. 7 juta. Iya. Yang itu? Ini beda gope sih. Lebih murah 6 juta sama? Apa lebih mahal? Lebih murah. Oh, lebih murah dia. Itu karena jantan. Nah, sekarang kan sudah piara dari umur 1,5 bulan ya. Iya. Menurut kamu sifatnya herder itu seperti apa? Sifatnya sih cemburuan. Oh, cemburuan ya berdua? Iya. Nggak bisa pegang satu aja. Oh. Kalau mau pegang harus dua-dua. Nah, bawel nggak sih anjingnya? Berisik nggak? Berisik. Berisik ya? Iya. Jadi kalau mungkin karena masih kecil kali ya. Oh, suka nangis? Apa suka bonggok? Enggak. Jadi kalau pegang yang lain, dia iri. Oh, dia jadi kan berisik. Iya. King? Jadi kayak kemarin si siapa tuh Put yang di King Serpong, yang di Wolverine itu. Aduh lupa om. Yang anjingnya ganteng itu tuh herder tuh. Aduh lupa om. Ya, itu juga kalau misalnya ini katanya lagi pegang anjingnya juga dia anjingnya tuh kayak marah gitu. Nah, itu sifat semua anjing seperti gitu. Oh, anjingnya om itu. Kalau mandi gimana ini perawatan groomingnya? Biasa sih 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Mandi sendiri? Enggak, panggil. Panggil. Oh, ada groomingnya. Ya, jadi dog lovers lihat ya, anjing umur 6 bulan 7 bulan ya memang kondisi badannya seperti ini. Belum gede dia lagi mau meninggi. Jadi kelihatannya kok cungkring banget gitu ya. Padahal kondisinya ini oke nih. Udah mulai dilatih belum? Ya baru latih sendiri sih sekarang. Latih sendiri ya. Sit down gitu. Iya. Udah mau deh. Mau kalau dikasih treat. Oh, mesti ada treat. Iya. Kalau itu nggak ada hidromanya ya? Mungkin karena ini dia lebih suka banting badan, lari tiba-tiba banting badan. King, hey, King, sit, King. Ini ya, ini sebelah kiri lebih gede posisinya. Iya. Ya nanti kita akan cari tahu tentang hidroma ya. Iya. Udah pernah ke dokter hewan dong? Sudah. Atau dokter hewan apa? Justru disedot. Disedot aja, tapi nggak itu lagi. Itu lagi. Coba dikasih vitamin C. Soalnya kalau dikasih vitamin C ya kemungkinan dia bisa menyerap cairannya itu kan ada anjing di apa namanya disuntik jadi abses. Iya. Ya, itu biasa dikasih vitamin C. Tapi ini disaranin buat diangkat katanya. Oh, dibelek. Dioperasi. Iya. Tumor dong kalau begitu. Hah? Tumor dong kalau begitu. Ini ke sana. Ini kenalin namanya Vira. Enggak. Halo. Ini dong. Ini lebih nurut sama dia ya. Kalau ini sama saya.
Okay. Jadi dua-duanya juga nurut sama dia tuh. Vera, teman herder juga. Dapatkan produk Purelux secara lengkap di Pet Station BSD City. Awalnya sih enggak. Awalnya enggak. Awalnya tuh sukanya kayak pom yang mini-mini gitu. Terus karena dia bilang herder tuh lucu loh kayak pom juga. Jadi ujung-ujungnya suka juga. Herder lucu kayak pom. Iya, jadi kan pomnya udah gak ada tuh. Digantiin herder. Jadi lama-lama jadi suka juga sama herder. Jadi sama enggak sih pakai pom? Enggak sih. Enggak kan. Jadi enggak ketipu. Enggak ketipu juga. Lebih pintar tapi lebih enak diajarinnya. Herder lebih enak diajarin ya daripada pom ya. Iya. Diajarin apa yang paling yang kamu bilang pom itu enggak bisa tapi herder itu bisa. Paling gampang. Anjing kecil tuh paling susah diajarin ya. Ya, diajarin saya kan gitu karena terlalu belangsatan gitu. Iya. Jadi herder kayak begini bisa kalem ya, nanti makin gede ya dia akan lebih kalem lagi. Iya. Yang penting dari sekarang ini mesti dilatih obedience. Ada rencana mau ngelatih gak? Rencana ada, cuma belum tahu kapan. Apa yang guru? Paling yang di Wolf itu. Yang di FND. Iya. Ya, sering main ke sana. FND sering main sana ya. Tiap minggu hampir. Ya. Nanti kalau main ke sana salam ke toko FND. Iya. Ya nanti kalau misalnya udah pinter nanti kita vlogin lagi. Ada yang mau ditanya? Tentang perawatan atau gimana? Apa? Ya, jadi anak muda ya, gue demen sekali anak muda udah ngerti pera anjing, udah bisa beli anjing ya. Cuman mesti dipelihara dengan benar, jangan cuman nanti sibuk kuliah, anjingnya nggak dipelihara gitu loh. Mau sesibuk apapun pagi malam diurus. Mesti diurus ya, udah 6 bulan ya. Iya. Ini tatonya di mana? Oh kalau ini enggak. Enggak, N2 itu. Oh ini ada surat? Enggak. Sayang banget ada surat. Soalnya udah kepengen banget lagi ada uangnya. Kepengen banget adanya itu. Dia bilang kalau yang ada surat, ready-nya 2 bulan lagi. Oh. Ya udah beli. Nah, ini tujuan kamu beli untuk breeding apa enggak? Pelihara. Pelihara aja? Iya, jadi makanya enggak perlu surat. Nah, lalu nanti kalau misalnya ini jantan betina kawin gimana? Ya jangan sampai sih. Kalau di steril kasihan. Enggak sih, di steril sih enggak kasihan daripada jadi. Yang itu, 4 itu steril soalnya. Iya. Kasihan. Enggak, masalahnya dari mana? Apa maksudnya kamu kasihan lihat steril karena apa? Setelah di sterilnya. Kasihan lemes. Oh, enggak gitu. Ya, sebentar doang, namanya juga dioperasi. Ya kan? Si Ciwi kemarin dioperasi, habis dioperasi sehari doang ya putih. Enggak bisa langsung bilang saatnya kata dokternya. Hah? Langsung bilang saatan. Langsung bilang saatan? Iya. Iya, enggak ada lemes-lemesnya. Gak tega liatnya. Gak tega ya? Iya. Tapi daripada dia kebobolan gimana? Ya pisah kandang. Pisah kandang ya, nanti mesti dijaga ya. Iya. Oke? Okay? Oke, okay, sekian bincang-bincang bersama Caleb dan Vera tentang anjing herder ya. Nanti lain kali kita kalau udah gedean mungkin kita bisa nyamu lagi. Iya. Ya, bisa main ke tempat Wolf Avenue ya. Di tempatnya Koko FND. Ya oke, okay, bye-bye. Dunia anjing kita. Dunia anjing kita. Yang tua yang baik kayak. Yang lagi syuting nanti lagi ya Bu.